Pemirsa, Solo memiliki sentra UMKM yang memiliki beragam usaha. Salah satunya adalah kelompok pemberdayaan masyarakat UMKM usaha di Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Sentra UMKM ini dikunjungi langsung Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memastikan ekonomi rakyat tetap bergerak di tengah pandemi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi sentra UMKM usaha di Kota Surakarta. Berada di Kelurahan Jayengan, sentra UMKM ini didorong memanfaatkan program bantuan dari pemerintah untuk pengembangan usaha. Jadi sudah ada kredit usaha rakyat, ada super mikro, kur sampai 500 juta, kur yang di bawah 100 juta, tanpa agunan, dan bunganya 3%, sisanya ditanggung. Sentra UMKM usaha memiliki beragam usaha kecil dan menengah, yang juga fokus memberikan pelatihan dan bantuan kepada binaannya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.